Jenazah Letu Gina Sasmita Aji dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara Yogyakarta. Pemakaman dilakukan secara militer dengan didahului tembakan penghormatan. Gugur dalam tugas, Letu Gina Sasmita Aji mendapat penghargaan berupa kenaikan pangkat menjadi Kapten Anumerta. Ginas meninggalkan seorang istri dan seorang putra. Tentunya negara pun tidak akan tinggal diam, akan memberikan beberapa penghargaan, diantaranya adalah pangkat. Pangkat akan diberikan pangkat, kenaikan pangkat luar biasa Anumerta yang saat sekarang dalam proses. Dari pimpinan TNI juga menitipkan kepada saya santunan untuk meringankan keluarga almarhum tentunya. Sementara jenazah Prakasuyanto, korban heli jatuh lainnya, dimakamkan di pemakaman umum Desa Subontoro, Kabupaten Magetan Selatan. Suyanto berhak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Namun keluarga meminta jenazah dimakamkan di kampung halamannya. Tembakan salvo menandai pemakaman yang dilakukan secara militer. Satu jenazah lainnya, Sertu Bayu Sadeli, dibawa ke Dumai Riau. Keluarga masih menunggu kedatangan jenazah. Tim Liputan melaporkan untuk NET.